Podcast. Kenalin, aku Dila dan sekarang aku lagi ada di Kampung Wisata Cinang Neng. Nah, aku di dalam mau belajar sambil bermain. Mau tahu keseruannya seperti apa? Yuk, ikutin terus. Stay tune. Halo, Pak. Halo, ya. Yeah. Kenalin aku Dila, dengan Mang siapa? Ya, saya dengan Mang Ahmad. Pak, aku mau nanya-nanya nih, Pak. Boleh, soal boleh. Seputar di wisata Cinang Neng ini, ada apa aja ya, Pak, keseruan di dalamnya? Aku mau tahu lebih banyak. Nah, ini kebetulan sekarang lagi ada kegiatan, aktivitas. Nanti kita bisa lihat langsung ya. Ayo, boleh. Mari. Ya, di sini untuk kegiatan pertamanya, di sini kita akan bikin kue tradisional, itu namanya kue kembang goyang, ya. Ini resepnya apa, Bang? Nah, ini resepnya, ini bahan-bahannya di sini udah tertera. Mau nyobain dong. Boleh, boleh, boleh. Mau nyobain rasanya apa enggak? Iya. Nah, ini adonannya, ini udah yang sudah kalis, ya. Dan ini cetakannya ini, sebelum kita masukkan ke adonan, kita rendam dulu di minyak yang panas. Oh, biar nggak lengket. Nah, biar nggak lengket, betul. Baru nanti kalau sudah rendam, kita masukkan ke adonan. Nah, itu nah, supaya nanti jangan terendam semua, ya. Harus sesuai ukuran cetakan. Atau nanti dia nggak ada cetakannya, iya. Ya. Oke, silakan mau dipraktekin. Boleh, mau banget. Boleh, ambil sama tetehnya ya. Iya. Dicontohin dulu. Ayo, sama Tibas. Langsung aja yuk. Kita motor-motornya gimana? Iya, jangan sampai oh, enggak full ya. Pelan-pelan. Oh, oke. Sudah? Angkat, Mang. Angkat, sudah. Udah langsung kita celupin. Goreng sambil digoyang. Sambil digoyang. Ini. Sambil diangkat. Nah, diangkat, diangkat tinggi. Diangkat. Oh, ya, oke. Okay. Jadi enggak dia enggak selamanya di dalam minyak. Enggak. Cetakannya ini direndam dulu. Itu rendam lagi. Oh, rendam lagi. Ini ya. Boleh. Ini Pak. Nah, baru nanti. Nanti dia ulang lagi. Iya. Sampai adonan habis. Nah, sobat Ibas, kembang goyang yang aku bikin udah jadi nih. Nah, Mang, ayo cobain bareng-bareng ya, yuk. Silakan dicobain. Boleh. Pakai rasa-rasa enggak atau langsung ya. Makan langsung? Langsung makan aja enggak apa-apa. Mau cobain ya, Mang? Iya. Mau ambil satu? Enggak, silakan. Gimana rasanya? Enak banget, Mang. Gurih banget. Crispy ya? Dia crispy. Iya, enggak. Betul. Ada tadi yang gue bikin agak kurang jadi, tapi ini enak banget sih. Nah, Mang, aku kan udah diajarin bikin kembang goyang nih. Yeah. Kebetulan kayaknya aku mau jelajahin yang lain lagi. Oh, gitu. Kayak kedengeran suara gamelan nih dari arah sana. Yeah. Emangnya boleh ngasih tau ke emang sekarang? Emang abis ini kita kegiatannya mau belajar gamelan, ya? Oke, okay, kita lanjut. Aku penasaran. Ayo, yeah. Mang. Ini yang di depan ini namanya saron. Yang ini saron. Terus itu yang pakai tali itu, itu namanya jengglong. Oh, yang agak kecil itu jengglong. Di belakang paling belakang itu ada bonang. Bonang. Dan namanya. Di belakang lagi itu yang besar namanya gong, yang kecilnya kempul ya. Oh, kempul. Itu nama jenis gamelannya ya. Silakan. Ya, sekali lagi. Oh. Ya, baru pindah ke 212. 212. 212. Ya. Oke, sobat Ibas. Selanjutnya aku mau ngelukis caping ini. Oke, tetap ikutin lanjut terusannya ya. Oke, sobat Ibas, jadi aku tadi udah selesai lukis caping sama adik-adik. Nah, abis ini kalian adik-adik dari matek yang mana? Mama. Oke, adik-adik, jadi abis ini kita mau menanam, Pak? Di sawah. Nah, nanti kita di sana belajar sambil bermain. Wah, kayaknya seru banget ya. Emang gak sabar lagi kan? Yuk, ikutin terus. Yuk. Sawah nih, dan aku juga sudah sama Mang Ahmad. Aku mau belajar nanam padi yang benar di sini gimana ya caranya? Ayo ikutin. Oke,
Sobat Ibas. Cukup sekian perjalanan aku hari ini di Kampung Wisata Cinangneng. Dari mulai belajar membuat kembang goyang, belajar gamelan, belajar lukis caping, dan terakhir yaitu menanam padi dan memandikan kerbau. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Ibas Entertainment. Aku Dila, bye-bye!